Maklumat tambahan, yang ini yang media berminat sangat bertanya saya, saya Datuk Seri Suhaili. Sehingga kini ya, pembukuan aset yang telah dibuat oleh pihak AMLA, sehingga kini sebanyak 96 akaun melibatkan GISB yang kita kenal pasti dan kita trace, yang mana jumlah yang kita bekukan aset ini lebih kurang RM581,552, 31 sen telah dibekukan di bawah Seksyen 441 AMLA FA 2021, dan sebanyak 4 akaun telah pun ditutup apabila yang kita siasat tu telah ditutup. So 8 buah kenderaan juga turut dikeluarkan perintah untuk pembukuan, untuk kita seize. Yang tadi kita freeze, yang ini kita seize. So untuk makluman sahabat-sahabat media, rakan-rakan kolaborasi ya, kita yang ada bersama pasukan polis sekarang ini dalam task force yang diketuai oleh Datuk Seri Suhaili, kekuatan keseluruhan operasi ini seramai 1,226 orang warga PDRM serta rakan pasukan sahabat Attorney General Chambers, Mahkamah, Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, Jabatan Kimia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia, serta Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Hala tuju syaratan masih sama seperti yang kita cakap. Op Global ini ke arah undang-undang yang melibatkan Akta Kanak-Kanak 2001, Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017, Akta Anti Pemerdagangan Orang dan juga Anti Penyelundupan Migran 2007, Kanun Keseksaan, undang-undang lain yang sedang berkuat kuasa, terutamanya di bawah Akta Pendidikan, Akta Rumah Penjagaan di bawah JKM. Yang itu juga kita melihat daripada sudut undang-undang yang lain yang telah menyekat, ataupun apabila kanak-kanak berumur 7 tahun sepatutnya dia mendapat pendidikan. Apabila dia tidak mendapat pendidikan, dia menjadi satu kesalahan di bawah Seksyen 25. 29. Okey, untuk makluman juga, kesimpulannya PDRM melalui Jabatan Siasatan Jenayah giat melengkapkan kertas siasatan yang kita buka ini, yang saya sebutkan. Manakala individu yang pernah menjadi mangsa ataupun mempunyai maklumat berkaitan kes ini, pihak kita mohon untuk tampil membuat laporan bagi sekian lamanya yang mana-mana, di mana-mana balai yang berdekatan, untuk kita lengkapkan siasatan terhadap kes ini secara adil, secara tuntas, untuk kita menentukan keadilan bagi hak yang berhak dan menolak yang tidak berhak, insyaAllah. Orang ramai juga kita minta supaya jangan membuat sebarang spekulasi, yang mana tunggu siasatan kita. Jangan membuat spekulasi yang seolah-olah kita tidak menyiasat dengan adil. Ini memang ada dalam banyak media sosial yang kita nampak. So itu daripada saya. Ada apa-apa soalan? Suspek ada 3 orang. Ada 2 kertas siasatan. Thank you. Selain daripada 20 rumah amal yang boleh ada lagi ke rumah amal yang dikendali oleh Puan Akan? Ada. Berapa banyak? Dalam radar kita. In total sebenarnya rumah amal ikhwan ini berapa? Lebih daripada 30. Saya tak mau bagi figure nanti saya tak mampu, bukan tak mampu nak buat. Semua akan tutup. Ada tak dalam masa terdekat ni PDRM akan memanggil pengurusi eksekutif GISB itu sebab dalam... InsyaAllah. Memang kita ke arah itu. Siasatan kita memang ke arah itu. Komen Tan Sri, dia kata sebelum ni pernah ada perbincangan katanya, tapi tidak dimaksudkan perbincangan itu mengenai apa dengan pihak mana. Jadi mungkin orang ramai yang luar tu beranggapan PDRM pernah berkompromi
mengenai ini? Oh, dengan saya tak ada. Dengan Datuk Seri pun tak ada. Jadi kita tak tahu. Dengan siapa dia pun tak mention, kita pun tak tahu. Akan dipanggil? Akan dipanggil. Di situ nanti kita akan siasat. Dengan siapa yang dia telah pun berbincang ataupun membuat satu kolaborasi. Apa dia? Dalam masa terdekat tu bila satu hari? Itu kita punya track draft. Takkanlah kita tanya, bagi tahu semua. Pakat ni ada any prior victims that have reflected police reports to have come forward after? Memanglah ada. Yesterday ada. Di Keluang satu yang saya sebut tadi. Satu di Keluang mengatakan anak dia, dia tak jumpa, berpisah 2021. So dan kita telah selamatkan dua anak kembar dia. So that is connected to the reflected police report also? Yes, di Keluang. Ada yang kita kenal pasti. Okey, jawapan saya kebanyakannya kita kenal pasti. Tetapi kita belum memanggil lagi pasal ibu bapanya tidak tampil untuk mengaku ini adalah anak-anak mereka. Mungkin juga kita mengambil yang umur 12 tahun ini, mengambil cap jari untuk melihat dia punya family tree. Alasan mereka tak tampil bukan anak mereka. Macam mana? Kenapa mereka tak tampil? Nombor satu, ini adalah kebanyakannya ini anak-anak ini adalah anak ahli yang dia pun tidak tahu bahawa anak dia telah diselamatkan. Mungkin mungkin juga diorang tidak mahu datang tampil kepada kita untuk mengaku ini anak-anak mereka, disebabkan GISBH mengaku bahawa anak-anak ini adalah anak-anak yatim. Dan terdapat juga daripada siasatan kita, terdapat juga bin Abdullah, disebabkan perkahwinan awal itu adalah secara secara tidak didaftarkan perkahwinan, customary marriage. Apabila mengandung, dia daftar di pejabat agama dan menikah secara yang diperuntukkan di bawah undang-undang. Apabila anak itu lahir, anak ini akan berbinkan Abdullah. So, maksudnya ada di antara mereka berkemungkinan ada jadi kebaklah. Macam mana? Ada di antara 350 kanak-kanak tu mungkin ada jadi kebak. Yalah. Memang. Lain. Tansik, any update on the 10 other children yang autistic, OKU, and such? Yang itu di bawah kebajikan masyarakat yang kita dah hantar pada kebajikan masyarakat. Yang itu dah ambil awal. Mana yang OKU, autism, tak sihat, yang itu kita tak letak di sini. Kita tidak letak di sini dan pihak kita bertuah bahawa Jabatan Kebajikan Masyarakat memang sangat membantu. Bukan itu sahaja, semua jabatan pun sangat membantu pihak kita untuk menyelamatkan mangsa-mangsa ini. Our SOP about? Saya tadi dah sebut, kita letakkan di tempat selamat, empat tempat selamat. Jadi saya pun dah sebut bahawa parent dia tidak datang tampil pada kita. Sekiranya berlakulah dia orang tampil macam kita selamatkan yang report di Keluang ni, anak dia ni dua kembar. Yang ini nanti kita akan saringkan dulu, kita bawa juga dekat kepada KKM, JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Selepas itu, sekiranya bapa dia menuntut, kita akan, itu terserah kepada pihak JKM lah. Okey, clear? Clear, alright. Nanti ada update di Kedah yang tiga daerah di Kedah, JNB. Di Kedah. Di Kedah, 15 bulan ni, KP ada sebut tiga daerah di Kedah. Banyak tempat kita kesan dan kita akan ambil tindakan mungkin untuk kita selamatkan kanak-kanak. Actually, di antara suspek-suspek yang ditahan tu, mereka tu semuanya penjaga kan? Dan dia macam ni, sistem saya kena terang. Sistem dalam GISB dia ada penjaga kepada kanak-kanak. Penjaga ini adalah ada yang berumur 17 tahun yang duduk di dalam itu juga. Kakak-kakak dan abang-abang yang berumur 17 tahun. Kemudian pusat ini, pusat dipanggil pusat. Pusat amal ini dijaga oleh satu juga abang besar ke kakak besar. Dalam
dalam contoh, saya bagi contoh. Di Selangor ni, contoh dia ada 20 lah. Dia ada 20 pusat rumah amal. 7 rumah amal akan dikatakan sebagai Zon 1. 7. 7 lagi mungkin Zon 2. Dia begitu. Zon 1, Zon 2 ni ada pula pengurus dia. Dia punya structure dia sendiri. Begitu. Ha, jadi memang ada penjaga untuk kanak-kanak yang di bawah 6 tahun, 7 tahun ataupun 8 tahun ini, oleh kakak-kakak atau abang-abang yang berumur 17 tahun. Kemudian yang 17 tahun ini juga dijaga oleh satu grup yang umur mungkin 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 23 tahun yang atas lah. Dan daripada situ juga 7 rumah amal ni dipanggil Zon. Zon ini dijaga oleh satu pengurus dia pun. Jadi kebanyakan mereka tu semua remaja lah, Tan Sri, ya? Remaja. Remaja. Ada ke penjaga dewasa pun ada juga? Penjaga dewasa. Kita percaya ada. Ya. Kita percaya ada. Pasal kita masih dari dalam temu bual, interview, mangsa-mangsa tangkapan ini untuk kita mengetahui semua kata. Jadi semasa siasatan tu ada dapati mereka ni ada kes-kes lampau tak tu, Tan Sri? Buat masa ni yang 18 tahun memang tak ada lah. Tak yang dewasa tu? Yang dewasa kita cek buat masa ni tak ada lagi. Tak ada, Tan Sri, so looking at the organization structure of the company and such, how they were operating, is there a possibility that they will be investigated as an organized crime syndicate? Our alert to you is on that. Tan Sri, selain daripada sifat aset dan larangan mereka keluarga dan sebagainya. Macam mana? Melarang mereka daripada keluarga. Oh, yang itu kita telah ambil tindakan. Yang itu kita telah ambil tindakan. Kita telah ambil tindakan. Hanya ada larangan tu lah. Ya. Ya, awal lagi. Sebelum saya buat media yang pertama lagi lah. Tansri, dalam media sosial macam tadi Zam Yahdi pun mengatakan bahawa kaum-kaum ini berbau politik dan ada juga persatuan mungkin mengatakan bahawa ini. Okay, Zam Yahdi cakap apa pun tak apa. Pasal dia tidak menyiasat. Pihak saya menyiasat, kita mengambil keterangan daripada apa yang kita ada. Saya dah cakap tadi awal-awal. Kita bukannya, kalau kita menyiasat satu orang dan kita menipu, ini takkan nak menipu pakat-pakat menipu semua ni? Agensi ni? Adakah dia nak pakat-pakat menipu? Oh, tak boleh. Pasal itu saya cakap, kita menyiasat apa yang kita dapat, apa yang Kementerian Kesihatan dapat, jabatan apa tu JKM dapat, JAKIM dapat, pendidikan dapat, itu yang kita reveal hari ini. Kita tak ada tambah, kita tak ada nak suruh, tak ada. So, apa juga masyarakat di bawah yang tidak tahu, yang dia nak bercakap, biarlah dia bercakap. Kan? Pasal dia tak tahu. Pasal dia tak menyiasat. Dia mendengar cakap-cakap orang saja. Dia mengambil kira dulunya baik. Saya cakap betul, di atas mungkin baik, nampak penderma, di bawah menjadi hamba tak? Itu yang kita nampak. Siasatan kita di atas seolah-olah nampak very apa tu noble, tetapi di bawah penghambaan berlaku. Itu yang berlaku, itu yang kita siasat. Apa orang cakap, saya pun dah beritahu, tak payah nak buat spekulasi kalau you tak siasat. Kalau saya saja siasat, PDRM saja, bukan saya, PDRM saja siasat, takkanlah. Itu saya cakap tadi, Kementerian Kesihatan ni, kebajikan masyarakat, JAKIM, pendidikan, itu yang kita panggil, kan? Okey. Tentu daripada 96 akaun yang dibutuhkan tu, tentu kena pasti sebarang transaksi daripada individu NGO. Kita tengah buat. Tansi, yang kes jiwa tu, yang RSB cakap dia ada 1-2 kes je, dan Tansi Arita ada cakap 13 orang. Ada yang terlibat. Kita masih interview. Dalam 13 ini mungkin ada yang statement dia yang meragukan, yang mungkin kita avoid. Dalam 13 ini mula-mula kita dapat mula-mula 4, kemudian kita tampilkan ada 9 lagi jadi 13. So kita, itu saya cakap tadi, siasatan kita perlu adil kepada 13 ini. Kita nak melihat adakah betul 13 ini yang terlibat. Mungkin ada yang keterangan yang meragui, kita akan tolak saksi-saksi yang kita rasa tidak
potensial untuk menjadi saksi dan mungkin juga ada tambah ke apa. Yang itu kita tengah ni. Yang viral tu, yang itu yang kita kenal pastilah, kena sebat, kena tekan dada. Yang tu yang semalam yang viral, saya pun dapat juga. Dan dah bila dapat tu, pemerintah terus tanya. Ya. Hasil daripada hasil daripada interview, kebetulan yang mendera itu memang dalam suspek kita yang kita tangkap. Dan sekarang ini kita nak kenal pasti mangsa-mangsa ini. Suspek mengaku dia yang buat, tetapi mangsa ini kita nak kenal pasti masih ada di tempat kita ataupun ada di luar. Pasal untuk makluman, ya, untuk makluman semua. Mangsa tidak duduk satu tempat saja, dia akan berubah-ubah. Termasuk macam yang kita selamatkan adik mangsa kembar ini, dia berpindah-pindah. Apabila kita interview, dia masih ingat rumah dia yang rumah amal dia yang lama. Sebenarnya kita selamatkan dia dekat rumah amal yang lain. Itu daripada siasatan kita yang kita dapat. Yang itu berapa kerap itu saya tak boleh nak dapat di full detail. Tetapi secara overall dia boleh bagi tahu kepada. And is that measure to move the part of their MO to avoid detection? Itu pun kita tak boleh pastikan lagi. So yang mengeru tadi penjaga lelaki. Ya. Dan saya sih beritahu report di luar tu bila bersih? Semalam. Bapa kepada anak ni yang buat ni. 30 lebih rumah abang. So all these 30 rumah abang ada registered under DPM? Okay. Saya boleh bagi tahu yang awal. Fasa pertama, apabila kita pemeriksaan yang kita buat kepada rumah amal ni, dua sahaja yang mendaftar daripada 20. So 18 lagi tidak berdaftar. Ini kesalahan-kesalahan ataupun permohonan kelulusan ini perlu sebenarnya, kalau rumah amal ni perlu kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. So sekiranya negeri telah keluarkan kelulusan, maksudnya dia wave daripada pusat lah, Jabatan Kebajikan Masyarakat. So could there be a cost of the lack of registration sebab dia tidak berdaftar? Itu satu kesalahan. Itu saya cakap. Kita juga salah tuju kita juga kepada perundangan yang lain. Okey. Kita katakan sekarang dan berterus kepada acara yang sebenarnya itu. Awal sangat. Nanti kita ni. Nanti Jakim cakap. Nanti Datuk Siraj cakap. Tan Sri, sebab dia tidak berdaftar tu, jadi dia tidak dalam di bawah pantauan welfare sekian lama ni lah. Ya. So dia beroperasi tanpa pantauan. Yes, yang 18 tu. Tan Sri, pernyataan pengurusi JISB, dia katakan dia beri gambaran lah yang PDRM ni melampau dengan tindakan ni, dan juga meminta ajak berbincang dengan menasihati. Oh. Jadi apa komen Tan Sri? Dia macam ni, adakah kalau kita menyiasat dan kita nak bincang dan evidence kita tak ada? Kalau macam tu, you punya rumah kena samun, saya kenal pasti penjenayah, saya bincang dengan penjenayah tu. Tengok settlekan dengan you, boleh? Adakah macam tu? Adakah tindakan kita begitu selama ini? Kan? Pasal dia pun dah sebut sebelum ini dia dah berbincang dengan dia, yang dia tak sebutkan, tapi bukan dengan saya, bukan dengan Datuk Suhaidi lah. Dia dah berbincang, dia cakap saya pun tak tahu apa perbincangan yang timbul, apa keputusan yang ada. Tetapi untuk berbincang bagi kes-kes begini di bawah akta apa tu, Atipsom, di bawah akta kesalahan seksual kanak-kanak, di atas kesalahan kanak-kanak apa tu, akta kanak-kanak, perlu ke agak-agak pihak saya ni, pucuk pimpinan PDRM untuk berbincang? Perlu kan? Itu saya cakap. Apa juga dia orang cakap, kita masih menjalankan siasatan dengan telus, adil, menentukan hak yang berhak. Thank you very much. Thank you. Di antara bangsa-bangsa ni ada bangsa kanak-kanak perempuan tak, Tan Sri?
yang mangsa seksual? Mangsa belum lagi, belum ada lagi yang kita ialah. Taufik, so lastly for me, in terms of the parents who want to come forward to claim their kids, police will also conduct investigations to see how authentic. Yes, they want much. They want much. Pasal kita ada dua cara. Mana kanak-kanak yang mempunyai my kid ataupun kanak-kanak yang kita dia boleh cam, mungkin dia boleh cam bapak dia, dia mungkin tak boleh cam. Tetapi yang keduanya, kita akan menggunakan jabatan kimia, bantuan gayuatan kimia untuk menentukan DNA. Saya tahu umur kembar yang viral. Oh, yang budak kembar ni umur dia, saya pun tak dapat umur dia. Jadi sekarang kita akan bagi. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Ada minum eh? Di belakang. Boleh minum dan naik buat kita, saya tahu.